Guys, kembali lagi dengan saya Tuan Unbox. Untuk video kali ini saya akan unboxing sebuah bantal pijat. Ya, bantal pijat yang serbaguna. Bisa untuk memijat semua bagian tubuh dan tentunya banyak yang sudah merasakan cukup lumayan enak. Oke, sekarang kita unboxing dulu dengan cara merobek bungkusnya. Oke. Nah, gunting sudah di tangan saya. Sekarang kita langsung robek. Sekarang dengan kecepatan yang lebih cepat lagi tentunya. Baik, sekarang sudah kebuka. Nah, ini kode 8028. Ini merek yang berbeda yang saya harapkan. Sebetulnya harusnya mereknya Speed ya. Namun yang diberikan 8028. Oke, no problem. Ini yang penting bisa jalan. Nah, ini dibungkusnya kita lihat. Fungsi-fungsi yang dapat dilakukan dari bantal pijat ini, pertama untuk belakang, untuk pinggang, untuk perut, untuk paha, untuk tangan, dan untuk kaki. Ya, jadi ada 6 kegunaan yang bisa digunakan dari bantal pijat ini. Oke, sekarang kita buka langsung ya. Nah, bungkusnya kurang bagus ya, bisa lihat. Nah, kita unboxing. Nah, seperti ini bantalnya ya. Harganya pun cukup murah, ini hanya Rp120.000, namun bisa membuat kita nyaman. Tapi kalau dilihat ini gak kasar ya. Saya dapat yang KW nya kayaknya dari yang merek Speed. Sebetulnya mereknya bentuknya sama, tidak beda ya dari yang Speed, tapi dia lebih rapi kayaknya mereknya, karena dia bermerek dan punya garansi kalau Speed itu. Tidak ada garansi, sorry, no garansi untuk yang benar-benar seperti ini ya, karena 100.000 yang jutaan pun tidak ada garansi sebetulnya untuk bantal pijat ini. Oke, seperti ini bentuknya, cukup lumayan ya. Kalau untuk bantal cuman ininya aja agak kasar kalau saya lihat, targetnya, tapi no problem. Nah, ini untuk di mobil diberikan juga colokan untuk di mobil ya. Untuk bagian untuk lighter wako kita bisa colokkan jika kita sedang berjalan jauh ingin dipijit. Nah, ini cukup bau ini dan membuat kita nyaman. Baik, sekarang kita akan coba dinyalakan. Sekarang dengan kita colokkan dulu kan seperti ini. Nah, sudah colok, lihat sudah colokkan. Oke, sekarang kita colokkan listriknya. Sip. Nah, kita nyalakan. Nah, kita lihat. Nyala ya, lumayan ya. Oke, dia ada lampunya, masukkan, cukup lumayan. Nah, seperti ini nyala ya, di bagian belakangnya untuk bantalnya. Nah, kita bisa pegang sini ya, taruh di perut ya, ada semacam pinggang karet ya, di jalan tidak kencang namun lumayan. Nah, kalau kita tekan gini, oh enak juga ini, serasa ditekan di kosok-kosok pijit-pijit ya. Nah, ini yang tradisional nih. Nah, seperti ini. Nah, jadi bulatan itu akan menekan di sini. Oke, enak juga. Nah, kalau ada sakit-sakit, oh lumayan bagus. Nah, bagi Anda yang ingin pijitan, ini cukup lumayan ya. Bila kita sedang capek-capek belakang, nggak ada yang ngijitin, bisa kita gunakan pijitan ini. Hanya 100.000 lebih, Anda bisa punya pemijat pribadi. Nah, dalam pemijat ini tentunya dapat juga warna-warni, itu bisa dipilih ya warnanya untuk tipe ini. Nah, sekali. Oke. Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Terima kasih dan jumpa lagi nanti. Thank you. Kita matikan.